Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66, KBRI Kuala Lumpur menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih bertempat di Wisma Duta Kuala Lumpur pada tanggal 17 Agustus 2011. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bapak Mulya Wirana selaku Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Kuala Lumpur untuk Malaysia. Pasukan pengibar bendera merah putih merupakan para siswa-siswi SMP dan SMA Sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang berjumlah 20 orang dan telah mengikuti pelatihan selama 30 hari di bawah pengawasan Kantor Atase Pertahanan KBRI Kuala Lumpur. Peringatan HUT RI ke-66 adalah dengan semangat proklamasi 17 Agustus 1945, kita tingkatkan kesadaran hidup dalam kebinekaan untuk kokohkan persatuan NKRI. Kita sukseskan kepemimpinan Indonesia dalam forum ASEAN untuk kokohkan solidaritas ASEAN. Dan kita dimulai. Bangsa Indonesia, nanti merasakan kemerdekaan Indonesia. Upacara pagi hari tersebut diikuti sekitar 350 warga masyarakat Indonesia yang berada di sekitar Kuala Lumpur, baik yang terdiri dari staf KBRI, guru dan murid Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, kalangan mahasiswa, tokoh masyarakat Indonesia, maupun para tenaga kerja Indonesia. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut tidak hanya mendapat liputan media Indonesia, tetapi juga media nasional Malaysia. Pada kesempatan yang sama, Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Kuala Lumpur memberikan penghargaan kepada para peserta Jambore Nasional 2011 yang tergabung dalam gerakan Pramuka Gugus Depan 0102 Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Oh, my God.